Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Om Toy Kajan Nah di video kali ini saya akan membahas tentang burung cendet lepas trotol Nah suara burung cendet yang lepas trotol masih aja pelu ataupun tidak jelas ataupun disebut juga dengan kata-kata Ngeriwek Nah tetapi sebelum saya bahas video ini lebih lanjut bagi kalian yang belum Men subscribe channel ini silahkan kalian subscribe dan juga like nah jika kalian ingin bergabung bersama kicau jendet nusantara ataupun kalian belum bergabung bersama kicau, -Kicau jendet nusantara kalian bisa bergabung melalui facebook yang namanya kicau jendet nusantara nah langsung saja saya bahas videonya Nah untuk mengeplongkan burung jendet yang lepas trotol Nah lepas trotol itu usia di berapa sih? Biasanya rata-rata di usia 5 bulan hingga usia 7 bulan itu lepas trotol Nah gimana sih cara mengeplongkan suaranya burung jendet yang masih lepas trotol tersebut Nah pertanyaan tersebut banyak sekali yang dilontarkan ke saya, ada nah, yang pertama yaitu kalian ketahui terlebih dahulu karakternya seperti apa. Nah setelah karakter baru kemauan dan juga pelapakannya. Jadi kalian kalau sudah mengetahui karakter dan pola pakannya pasti perawatannya juga lebih enak. Nah untuk mengeplongkan burung. Jendet yang lepas trotol itu yang harus sering dilakukan yaitu adalah pengembunan. Nah, yang pertama itu pengembunan. Pengembunan tersebut lakukan sampai benar-benar burung jendet tersebut rajin bunyi. Nah, jadi yang harus kalian lakukan buatlah burung jendet tersebut rajin bunyi walaupun ngeriwik. Nah, setelah pengembunan, lakukanlah pengasian ekstra ataupun DKC ekstra berupa jangkrik ataupun ulat hongkong nah setelah dia makan ulat hongkong tersebut langsung kalian mandikan basah kuyup tidak ada tanggung-tanggung langsung basah kuyup diangin-anginkan lalu dijemur nah gunanya apa kok setelah dimandikan kok terus diangin-anginkan terus baru dijemur nah gunanya supaya burung jendat tersebut tidak merasa menggigil. Nah, jadi kalau dia dimandikan langsung dijemur, itu biasanya burung jendat akan mengalami masuk angin dan tidak enak badan. Nah, setelah itu lakukanlah hal itu sampai benar-benar burung jendet mau bunyi ngeplong. Nah, jika tidak berhasil dengan cara yang halus gunakanlah cara yang kasar nah cara kasar tersebut itu adalah bom saja burung jendet itu jangkrik kroto ulat dongkong nah tetapi untuk pemberian kroto cukup satu minggu saja jangan sampai kelamaan ataupun berlebihan untuk pemberian krotonya. kalau saya pribadi saya pakai jangkrik dan ulat dongkong nah ulat dongkongnya takarannya berapa kalau takaran ulat dongkong tersebut saya kasih sekenyangnya sampai dia benar-benar kenyang lah, setelah dia kenyang Lalu saya jemur Supaya burung tersebut Tidak over birahi Nah setelah Penjemuran tersebut Jangan lupa untuk pengrodongan nah, Untuk pengrodongan tersebut kalian Bisa lakukan di malam hari Nah gunanya Pengrodongan tersebut supaya Burung jendet istirahatnya lebih Tenang dan jadi Staminanya di Esok harinya lebih bagus dan suaranya pasti akan lebih ngotot dari sebelumnya nah kalau burung jendet yang lepas trotol biasanya kalau orang-orang yang menanyakan pada saya dan memberikan fotonya foto burungnya biasanya dia memberikan foto burung jendet yang baru ganti bulu dewasa belum sepenuhnya lepas trotol nah lepas trotol itu seperti apa Lepas trotol itu ya, pergantian bulu dewasa, pergantian sayap, pergantian ekor juga dan yang utama yaitu adalah paruhnya yang penuh dengan hitam, warna hitam. Nah biasanya kalau yang masih paut, warna hitamnya cuma ada di bagian paruh yang tengah sampai depan. Nah biasanya kalau yang di pangkalnya itu biasa warna putih. Nah kalau yang lepas rotol itu tandanya warnanya full hitam tidak ada warna putih sedikit pun walaupun di ujung paruh sini nah setelah kalian lakukan tips tips dari saya kalian tunggu satu hingga satu minggu satu hari hingga satu minggu kalian lihat hasilnya dan perhatikan juga kondisi burung jendela tersebut ya yang utama itu adalah kondisi burung jendela tersebut jangan sampai burung jendet kalian tidak ngeplong-ngeplong jadi lakukanlah dengan benar dan tepat jangan sampai kalian melakukannya cuma sekedar mencoba mencoba dan mencoba nah untuk percobaan itu wajib membutuhkan waktu satu hari hingga satu mingguan nah kalau sudah terlihat hasilnya maka yang senang juga kalian sendiri Nah, kalau saya pribadi, saya menggunakan metode yang full ulat Hongkong. Karena biasanya kalau di embun, mandi, jemur, angin-angin, itu biasanya membutuhkan waktu dua mingguan sampai satu bulanan baru dia mau ngeplong total ataupun mau buka paruh. Nah, kalau saya pribadi saya paksa pakai Ulat dongkong sekenyanya Sampai tubuhnya merasa panas Lalu saya jemur Dan saya taruh di Tempat yang tinggi Dan sejuk Nah itulah pembahasan saya Kali ini semoga bermanfaat Saya Om Pekajian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Gacor Gacor